was 9% average. Cuma 98 baru ada krisis. Baru ada krisis. Jadi tak ada krisis masa Pematang Power ambil alih pada Tun Daim. Dan hakikatnya tak mungkin dalam tahun pertama Pematang Power jadi Menteri Kewangan semua dah jadi perfect ni. Dia mestilah inherit satu sistem yang sudah pun baik ini. Ini pembetulan bagi saya nak beritahu. Terima kasih. Ya, Menteri. Terima kasih, Kulia Mana Baru. Saya juga ingin menyatakan bahawa semasa Pematang Pau menjadi Menteri Kewangan 91-98, harga minyak pada ketika itu ialah 20 hingga 40 US dollar per barrel. Tapi sekarang ini harganya 90 ke 100 US dollar per barrel. Jadi amat berbeza. Sebagaimana yang Ketereh maksudkan tadi, Ketereh ada maklumkan bagaimana kita ini perlu menilai dari segi masa dan pada saat dan tiga ketika orang itu. Yang bangun. Pada tahun 1990-an ketika Pematang Pau menjadi Menteri Kewangan, jumlah penjawat awam lebih kurang 1 juta saja. Sekarang ini jumlah penjawat awam ialah 1.46 juta orang. Sila Ketereh. Ya. Setuju ke yang Pak Menteri kalau saya katakan banyak misinterpretation tentang angka dan sebagainya yang diberikan oleh Gombak, walaupun beliau mendakwa kerana beliau ada bersama dengan Pematang Pau ketika itu, banyak salah tafsir ni kerana waktu itu Gombak hanya menjaga appointment kepada Menteri Kewangan. Yeah. Saya juga ingin berkongsi pada Ketereh. Yeah. Pada saat dan ketika itu saya di office yang sama dengan Gombak. Cuma berbedanya yang Bapak Ketereh, berbedanya ialah beliau menjaga appointment. Saya adalah susu sulit kanan pada Timbalan Menteri Kewangan Datuk Mustafa Muhammad. Beliau susu sulit kepada Pematang Pau. Beliau menjaga appointment, saya menjaga segala fail-fail negara. Itu beda. Terima kasih. Gombak. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Bila saya memberikan angka-angka ini, saya bukan petik daripada awang-awangan. Ini angka yang saya perolehi daripada Bank Negara. Yang kedua, memang benarlah sebab salah satu tugas saya untuk mengatur temu janji. Tetapi saya tidaklah curi wang rakyat miskin, ya. Jangan kita lupa ada satu peristiwa di mana kereta kena gari, pemimpin tak digari. Saya tak curi wang rakyat, saya tak lakukan rasuah. Duduk Ketereh nanti dulu, jangan. Ini menarik ni. Ya, ya, ya. Saya tak sebut siapa. Ini menarik. Ya, ya. Orang yang makan cili dia terasa pedas. Sekarang orang yang tengah pedas itu tengah cakap ni. Kalau makan cili dia terasa pedas. Tiba-tiba jadi emosional. Datuk Speaker, kereta kena gari, orang boleh naik pangkat jadi Tan Sri. Apa punya sistem ini? Ini Ya Muhammad, Ya Muhammad. Saya kira elok kita balik kepada perbahasan kita. Perbahasan. Saya nak bagi angka lah. Saya nak bagi statistik kerana balik perbahasan. Itulah, lain kali jangan curi duit rakyat. Baik, sebab itu yang Bapak Menteri, saya ini satu statement yang kurang ajar. Saya tak kata apa pun. Saya tak kata apa pun. Jangan terasa. Ya, memang terasa. Memang terasa. Mengapa terasa? Kalau nak buat baik. Apa ni? Yang Bapak Menteri, kalau saya boleh sebut. Terasa. Nek, Yang Bapak Ketereh. Ini bukan cara macam ni. Ini floor menteri dan menteri memberi laluan pada Gombak. Jadi tak ada peraturan yang kita boleh mencelah semasa Gombak mencelah menteri. Okay. Okay, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya nak ulang balik lanjutan daripada sahabat saya. Boleh cepat saya. Sikit Gombak? Ya? Boleh cepat sikit. Okay. Nak buka puasa. Gombak. Pun silakan. Ya, ya. Pontian ni memang buka puasa awal daripada orang lain. Baik. Lanjutan daripada jalan sahabat jam, saya. Jalan MRT belum siap.
lanjutan daripada sahabat saya Pandan tadi, meminta Yang Berhormat Menteri beri angka yang tepat dan bukan memberikan pukul rata begitu saja. Sebab itu sebelum Pandan bangun, saya dah beri secara spesifik. Tahun 1992 ketika kita ambil alih, hanya 97 bilion ringgit. Kalau nak ikut peratusan ya, di bawah pentadbiran Yang Berhormat Permatang Pau dari segi peratusan lebihan belanjawan, tahun 92 berlaku defisit 0.8%. Tetapi beliau berjaya meningkatkan kepada 0.2% belanjawan lebihan pada tahun 93. Meningkat tahun 94 pada 2.3%. Ini angka yang tak boleh kita nafikan. Tetapi apa yang berlaku pada tahun 1998? Negatif 1.8%. 1999, 3.2%. Tahun 2000, 5.5% negatif. Ya, ringkaskan. Ini di bawah pentadbiran selepas 98. Jadi, Yang Berhormat Menteri, saya harap beri angka yang tidak boleh mengelirukan Dewan. Kenyataan ini harus dirakamkan dalam Dewan Rakyat bahawa pengurusan Permatang Pau sudah tentu lebih baik dan berhemah daripada apa yang kita saksikan hari ini. Ya. Saya juga Titi Wangsa ada angka Bank Negara, Gombak. Ya. Bank Negara angka tebal kan ini. Ada dua yang lagi bangun. Kita bukan hanya cakap kosong. Tapi sebagai menjawab Gombak dan kawan-kawan pembangkang yang lain, terutama Pandan dan juga Syahalam dan Titi Wangsa duduk. Banyak kita dipukul pada ketika ini, semalam dan hari ini, mengenai tata kelola. Perkataan Pandan, perkataan Permatang Pau, perkataan dan istilah Gombak, tata kelola. Saya ingin menyatakan di sini satu perkara yang memeranjatkan. Saya juga terperanjat sebenarnya. Saya harap ini diambil ingatan dan kita ingat sampai bila-bila supaya tidak berulang lagi. Semasa Yang Berhormat Permatang Pau menjadi Menteri Keuangan, mengenai anggaran, mengenai bajet tambahan yang kita laksanakan pada hari ini. Sebelum itu kita cerita, tahun 2009 pekan dua kali kita adakan tambahan. Ya. Tahun 2010 dua kali, tahun 2011 dua kali, tahun 2012 dua kali. Mari kita lihat tata kelola Permatang Pau. Adakah lebih hebat daripada pekan ataupun Permatang Pau lebih teruk daripada pekan? Kita sama-sama membacakannya mengikut tahun sebagaimana yang diharapkan oleh Pandan dan juga Gombak. Angkanya ada di sini, angka tidak berbohong, dan ini adalah catatan dan lakaran sejarah yang sama-sama kita dengar. Pada tahun 1991, empat kali bajet tambahan sewaktu Permatang Pau. Empat kali bajet tambahan. Ya. Tahun 92, empat kali. Tahun 93, empat kali. Tahun 94, empat kali. Tahun 95, empat kali. Tahun 96, tiga kali. Tahun 97, empat kali. Tahun 98, dua kali dan dipecat. Dalam masa 8 tahun, 29 kali bajet tambahan. Hebat, Datuk. Salah, ya. Sulit ke tu? Ketere. Sila ketere. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Dalam ucapan Gombak semalam dan terus dipertahankan pada hari ini, bahawasanya tata kelola di zaman Permatang Pau menjadi Menteri Keuangan bagus berbanding dengan sekarang, banyak yang menyerang soal tender runding dan sebagainya. Dan waktu itu kedua-dua, Gombak Yang Berhormat Menteri juga berada di kementerian, saya juga berada dalam kabinet. Ya. Adakah Yang Berhormat Menteri perasan pada waktu itu banyak sekali amalan-amalan tata kelola yang dilakukan, termasuk
memperkayakan anak-anak buah dalam pejabat kementerian itu sendiri. Pegawai-pegawai setiausaha sulit dan sebagainya menjadi instant millionaires. Dan adakah menteri sedar waktu itu, yang mana tak lagi wujud sekarang ini, amalan memberikan saham-saham yang distruktur semula kepada kroni-kroni dan anak-anak buah? Adakah yang berhormat menteri juga sedar pada waktu itu? Dan saya percaya ada dalam pengetahuan pegawai-pegawai yang berada di pintu-pintu menteri. Bagaimana amalan sampai ke peringkat memberi gaji-gaji? Kemarin disindir kononnya Pekan memberikan direct nego dan sebagainya kepada ketua bahagian. Waktu itu adakah yang Mohd Menteri perasan bahawasanya ada beberapa penjawat-penjawat politik diberikan gaji mengikut pintu belakang? Dan bukan saja kepada penjawat-penjawat politik dalam rangka nak merampas kuasa daripada pimpinan waktu itu, hatta menteri, isteri kepada pegawai pun ada dibayar gaji. Dan mungkin pegawai pun ada kat sini, menteri dia pun turut terima gaji. Ya. Terima kasih Ketereh. Banyak kali Ketereh menyatakan bahawa adakah saya sedar ataupun tidak sedar. Saya perasan sebenarnya sama ada saya sedar ataupun tidak sedar, tapi saya perasan kerana pada tahun 94-95 saya berada di pejabat itu, pejabat yang sama ya, pada tahun 94 dan 95. Seterusnya saya meneruskan jawatan juga ketika Jeli pada ketika itu menjadi Menteri Pembangunan Usahawan dan Menteri Keuangan kedua. Saya menjadi susah politik pada Jeli, Menteri Keuangan dua dan juga Pembangunan Usahawan, dan saya pun sedar dan tahu cerita-cerita yang dibawa oleh Ketereh itu. Terima kasih Ketereh kerana mengingatkan sejarah lama. Menteri. Ya, okay. Kota Tinggi, Kota Bangun. Kota Tinggi? Ya. Kota Tinggi. Silakan. Terima kasih ya Ketua. Saya nak celah. Menteri tahu tak pada tahun 1997-98 bila berlaku kegawatan ekonomi, maka pemerintah Paul lah yang mencadangkan kita menerima pakai resepi IMF yang telah menaikkan interest rate dan mengurangkan kadar pembayaran pada 6 bulan hingga 3 bulan menyebabkan beribu-ribu small medium industry terkubur mati. Dan sebab itulah tapi dapat diselamatkan oleh mantan Perdana Menteri ketika itu mengenalkan capital control, dan sehingga hari ini kita telah berjaya menyelamatkan negara kita. Itulah saya harap dapat dijelaskan sedikit daripada Menteri. Menteri. Menarik apa yang disebut oleh Kota Tinggi itu, dan kalaulah ia boleh dijadikan sebahagian daripada jawapan saya ini, alangkah eloknya. Ada Menteri. Sebab itu adalah tepat sekali apa yang disebut oleh daripada Kota Tinggi itu, amat tepat sekali. Batu. Okay, saya nak dapat pengesahan dari Timbalan Menteri. Dulu backbencher, sekarang sudah jadi Menteri. Kalau betul pematang paus zaman waktu itu korup, ada banyak skandal tentang rasuah, dan di tangan kerajaan ada SPRM, ada polis, ada bank negara. Apa yang telah dilakukan selama 15 tahun ini, kenapa tidak ada tindakan? Saya tak pernah dalam UMNO atau Barisan Nasional. Saya ingin tahu apa pendirian dari kerajaan dengan bukti-bukti ini di tangan, kenapa tidak ambil tindakan? Menteri, saya nak tambah sikit apa yang dikatakan oleh Batu tadi. Apabila menteri mendedahkan tentang apa ni kononnya apa ni pematang pau ni yang dibandingkan dengan ni dengan menteri kewangan sekarang dan sebagainya, tidakkah menteri sedar bahawa apabila pematang pau jadi menteri kewangan, ketika itu yang memerintah still lagi kerajaan bahasa nasional, di mana semua keputusan adalah keputusan kolektif kabinet ni. Jadi kenapakah ini menunjukkan bahawa jika sekiranya pun pematang pau gagal, kerana dia berhadapan bersama dengan menteri-menteri yang memang tidak boleh membantu beliau. Sebab itulah beliau lari daripada pematang pau. Sebab itulah dia sedar bahawa kalau dia terus berada dalam bahasa nasional, dia tidak mewujudkan satu suasana kondusif untuk membantu rakyat untuk menjana
apa ni pendapatan yang baik kepada kepada negara. Yeah. Sebab itulah dia tinggalkan awal-awal lagi Barisan Nasional. Menunjukkan Barisan Nasional gagal. Sebenarnya ini dia bukan tinggal awal-awal, dia sabitkan kesalahan salah guna kuasa. Okey. Menteri boleh okay. Boleh yeah. Menteri tenang, Langkawi. Tenang. Boleh Langkawi. Sikit Langkawi. Sikit. Langkawi. Sila Langkawi. Sila, Langkawi. Yang Berhormat yeah. Menteri, tadi kita tengok Gombak memberikan figure-figure yang mantap. Dan kita pasti figure ni memang figure yang tepat. Tetapi apakah Menteri bersetuju dengan saya? Sebenarnya ekonomi kita berkembang. Daripada tahun 1990-an sampai ke 2000, sekarang dah 2013. Tiap-tiap tahun ekonomi kita berkembang. Dan pada masa yang sama, apabila ekonomi kita berkembang, KDNK kita juga turut meningkat dan naik. Dan apabila kita mengambil figure, sudah tentulah hutang-hutang akan turut naik. Yang penting ialah apabila hutang itu dibahagi dengan KDNK, ianya kurang daripada 55% seperti mana yang termaktub dalam perlembagaan kita. Adakah maksudnya di sini bahawa kuantum yang digambarkan oleh Gombak itu tidak menggambarkan yang sebenarnya. Yang sebenarnya ialah peratus yang patut kita gambarkan. Betul tak atau tidak? Betul. Dan itu sebab saya memberikan peratus tadi. Peratus KDNK, hutang KDNK dibanding dengan KDNK pada ketika pematang Puan menjadi Menteri Kewangan. Saya berikan peratus, bukan angka sebagaimana yang disebut oleh Gombak. Saya ingin terus memberikan jawapan-jawapan. Kalau ya, tidak, Menteri. Kita tidak ada kesudahan. Tuaran mengenai SOP meluluskan projek, kita ambil ingatan. Kemudian kinabatangan mengenai penghinaan agama, kita juga rasa gundah. Menteri, ada dua yang bangun Menteri. Sya'alam dan Pandan. Minta mereka duduk, cukuplah duduk. Yeah. Yeah. Tak saya bukan kan? Tak bagi peluang, saya dah yeah. bagi peluang. Yeah. Bukan saya takut untuk berhadapan dengan mereka ni. Saya yeah. hanya takut pada Allah Ta'ala. Dengan mereka ni langsung saya tak takut walau seinci pun. Ya, kita pun tak takut dengan menteri juga. Ini ya. Bukan soal takut ya. Tak dah takut. Ini soal saya bagi peluang fakta dan lah, cara duduk. Statistik okay. dikemukakan. Okey, boleh saya dapat penjelasan? Cukuplah. Boleh. Kinabatangan. Kalau tak takut, ya. Berilah laluan. Kinabatangan menyebut tentang Alvin dan Vivian. Saya sendiri melihat perkara itu di internet dan ia adalah amat mendukacitakan. Dan Tan Sri Gani Patail pada hari ini menyebut bahawa mereka boleh didakwa bawah Akta Komunikasi dan Multimedia dan juga Akta Hasutan. Dan seterusnya, Menteri, pokok SNA. Menteri, macam mana pula dengan Ibrahim ya, Ali ya. Yang nak bakar Bible? Ni Sepang. Yeah. Tak. Ya. Yeah. Dia Sepang. Menteri sekejap. Menteri. Menteri sekejap. Ya. Yeah. Ya, yeah, okey. Okey. Tadi pokok SNA. Mana pokok SNA? Pokok SNA ingin mencadangkan agar buah keriang digunakan. letak buah lidah. Itu antara cadangan yang paling kelakar yang pernah Dewan ini pernah dengar seumur hidup Dewan ini. Minda dan Jasin telah menceritakan tentang hutang negara. Maksudnya Sarike pula menteri bercerita ya, tentang menteri. Pembangunan daripada Jalan Sarike ke Tanjung ya, Manis kita ambil perhatian dan untuk harga komoditi dan sebagainya kita juga mengambil perhatian apa juga cadangan daripada Sarike. Jelebu, terima kasih kerana memberi penjelasan dan mengenai Pandan menyebut mengenai rundingan terus ya. Rundingan terus bukan kaedah perolehan biasa dan adalah pengecualian daripada proses tender dan sebut harga. Sekarang ini semakin ya. Sedikit kita mengamalkan rundingan terus. Rundingan lalu terus hanya dipertimbangkan order. Dalam keadaan keperluan. Ya, Menteri, ada point of order. Ya, seputih. Ya. Ya, peraturan berapa? Berkenaan dengan kenyataan di peraturan berapa? Peraturan 36.12. Mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan adalah disifatkan menghina majlis dan ahli itu boleh dirujuk kepada jawatankuasa hak dan kebebasan bagi kesalahan itu. Jadi di sini, Datuk Speaker, saya ingin merujuk kinabatangan ke jawatankuasa hak dan kebebasan kerana beliau menyelewengkan Dewan, mengelirukan Dewan dan menuduh yang seks bloggers itu adalah ditajak oleh DAP. Ya. Yeah. Ya, seputih. Betul, ini serius. Seputih. Ini serius. Seputih pun. Ya. Tak ada kena-mengena dengan DAP. Ya, seputih. Tiba-tiba ya, mungkin, kami diheret masuk. Ya. Kerana dia memang masuk TV.
Memang burukkan nama DAP dalam berita. RTM didirikan dan sebagainya. Seperti, ya. Yeah. Sila duduk, sila duduk. Ya, yeah, seperti, sila duduk, sila duduk. Baca answer. Sila duduk. Ini Yang Mohamad Seperti, Yang Mohamad kena batangan. Dan pagi tadi, saya dah buat ruling. Saya kata dah selesai masalah ini. Saya ingat dianggap selesai lah. Sebab Bandar Kuching pun telah bersetuju. Sila. Bandar Kuching, Bandar Kuching dia minta tarik balik, dia ada tuduh juga kena batangan. Dan sama-sama duduk dan tanda setuju. Saya anggap isu ni selesai. Jadi, Tuan Petua, seperti, ya, yeah. Saya sebetulnya, saya, kalau dia tengok statement saya, berkemungkinan. Kalau tidak ada kemungkinannya, tidak ada lah. Itu saja apa masalahnya? Ini menggelirukan Dewan dan buruknya nama baik parti. Ini yang pas jahat. Pula ikut apa pasal? Penjelasannya pas makin jelas lagi. Kita boleh kata lah, terlibat ini. Kemungkinan itulah yang menggelirukan. Terlibat sama kan ini? Kan, ada kemungkinan dua orang bawa pun terlibat. Ini memang membela yang hak. Jangan main-main. Nih. Ya Mama, Ya Mama, sila duduk, sila duduk. Sila duduk, sila duduk. Ya Mama, Ya Mama. Ni semua Ya Mama, Ya Mama. Ya Mama, Ya Mama. Ya. Ya. Setuju. Eh. Sudahlah Ya Mohamad, Ya Mohamad. Ya, Jolutong. Jolutong, kenapa tangan sudah? Seperti sudah. Sila Ya Mohamad Menteri. Sila. Ya Mohamad Menteri, sila. Tuan Speaker. Ya. Oh, ya. Ini terlibat juga. Oh, kasihan. Saya ingatkan. Sudahlah. Saya dah buat keputusan. Sila. Ya Mohamad Menteri, sila. Yang lain duduk. Sepang, Batu, Seputi duduk. Ya. Yeah. Saya nak tahu apa rulingnya. Dah, saya tidak menganggap itu mengelirukan Dewan. Okey, bawah 36-12. Sila. Tiga. Ya. Yeah. Ya, yeah. Yang dipertua. Pandan. Kina bertanggungjawab Pandan tadi. Tak ada secara langsung. Dia tak ada secara langsung. Tapi saja yang terlibat Batu. Sekarang orang Islam juga terlibat. Batu, saya dah bagi tahu tadi, saya dah buat keputusan. Bukan sila, ini. Sila. Baru Menteri. Saja disebut 30 saat yang lalu. Jadi yeah. new one yang baru. Yeah. Sila Menteri. Saya ingin menjawab Pandan. Rundingan terus bukan kaedah perolehan biasa dan adalah pengecualian daripada proses tender dan sebut harga. Rundingan terus hanya dipertimbangkan dalam keadaan keperluan mendesak bagi maksud penyeragaman satu punca bekalan perkhidmatan, pembuat pemegang franchise, melibatkan perolehan strategik, melibatkan perolehan keselamatan dan kontrak dengan syarikat pembuat Bumi Putra. Rundingan terus bukan sahaja faktor yang menyumbang kepada peningkatan perbelanjaan kerana faktor lain seperti kesegeraan keperluan dan juga kenaikan ya, harga barang memang. Dan juga bahan. Dalam kes PRU 13, terdapat item-item yang diperlukan yang terpaksa diperolehi secara tempatan bagi seluruh kawasan pusat daerah mengundi dan ia dibekalkan oleh pembekal kontraktor di kawasan berkenaan atau berdekatan. Ini tergolong dalam kategori keperluan segera. Di samping itu, keperluan sedia ada juga perlu ditambah. Kerajaan akan mengambil tindakan supaya agensi membuat perancangan perolehan bagi memastikan supaya rundingan terus dapat dikurangkan. Hal-hal lain yang disebut oleh Pandan akan dijawab oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Arau. Tuan Yang Pertua, sebagai rumusan, saya ingin menyebut di sini bahawa ekonomi negara kita dalam keadaan yang amat baik sekarang ini, kadar pengangguran terkini amat rendah dalam lingkungan guna tenaga penuh ataupun 3%, kadar inflasi kekal rendah pada 1.6% pada 5 bulan pertama tahun ini. Kalau kita melihat kadar-kadar pertumbuhan ekonomi negara dalam dunia, sebagai contoh tahun 2012 Singapura 1.3%,
Korea Selatan 2%, India 5.2%, Amerika Syarikat 2.2%, Jepun 2.0%, United Kingdom negatif 0.1%, kawasan Euro negatif 0.5%, dan alhamdulillah syukur pada tahun 2011 Malaysia 5.1%, 2012 5.6%. Terima kasih, terima kasih. Ya. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan.